بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan sambat sama saya. Dilarang curhat kepada Habib Novel. Setiap curhatan lewat WhatsApp ataupun datang ke saya, pasti saya tolak. Saya Habib yang tidak terima curhatan. Datang ke saya harus senyum ya, harus nunjukkan enak. Mewek, nangis, pulang dulu. Di sini dilarang mewek. Kecuali kalau meweknya sama mesem. Bagi Habib, sama mesem boleh. Iya. Terus curhatnya kemana? Pada Allah Ta'ala. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sudah cukup Allah ngerti. Nah kalau Allah ngerti kamu, makanya malam kamu gak usah sambat sama orang, lapor sana, lapor sini. Lapor sama Allah Ta'ala. Fadu'ai wa ibtihali. Saya doa, saya beribtihal. Sungguh-sungguh minta sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah. Aneh kita ini, melaporkan masalah yang Allah kasih kepada makhluknya Allah Ta'ala. Allah yang kasih masalah, kamu lapor pada makhluk. Saya dikasih masalah sama Allah. Kurang ajar awam. Siapa yang ngasih masalah? Allah. Siapa yang ngasih ujian? Allah. Siapa yang ngasih kamu problem? Allah. Untuk apa? Biar kamu minta sama Allah. Tolong beresin ya Allah. Selesaikan ya Allah. Kamu gak paham, justru kamu datang ke makhluk. Kenapa saya punya masalah? Kenapa saya punya problem? Ini Al-GBL. Jangan diteruskan. Orang beres. Jangan seperti itu. Ya, jangan mengeluhkan Allah kepada makhluk. Udah ngomong saja sama Allah. Ya Allah, kakwa. Please, rabi bisurah ya Allah. Amin. Jomblo enggak rabi-rabi. Lapor ke Habib. Habib minta amalan untuk rabi. Ngawur kamu. Habibnya dulu yang akan praktek. Ya, Habib saya minta amalan untuk nikah. Habibnya dulu yang akan nikah. Kiai, ustad minta amalan untuk nikah. Ustadnya dulu yang akan nikah. Dia yang ngamalin, yang ngajarin. Amalan nikah itu ngapain? Ketemu perempuan, kamu lamar ke orang tuanya. Pak, bu, anakmu mau saya lamar, gimana? Oke, cocok-cocok nikah, gak cocok cari yang lain, selesai masalah. Gak sambat, jomblo. Stres, gak dapet jodoh, orang cetok. Habib, saya banyak utang, gak bisa bayar. Ya udah, bayaran, caranya gimana? Gak cukup duitnya, nyelengi. Serupiah, dua rupiah diniatin bayar. Kalau ada niat bayar, pasti dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal niat bayar. Enggak niat kok. Kalau enggak niat kok, kakek cuma sobat-sambat. Macam-macam nih orang sambat nih. Apalagi, ayo. Habib, saya kurang ganteng, nasib. Kurang ganteng, sambat gitu ya. Itu nak, nasib. Apalagi? Kurang sugih, bodoh. Kalau kurang sugih, semua orang kurang sugih. Karena al-ghani huwallah, yang sugih cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang sugih, kabeh melarat. Jangan tertipu sama orang penampilannya, punya mobil, punya rumah, punya istana. Melarat. Suaranya gila terhadap ini. Galak aku. Jadi orang yang punya mobil, melarat. Yang punya rumah, melarat. Yang punya jabatan, melarat. Sing sugih, Gusti Allah. Ojong gaya. Dua mobil, gaya. Dua jabatan, gaya. Dua koncok, gaya. Dua pengikut, gaya. Dua pangkat, gaya. Mati, gaya wawamu. Betul, ditinggal semua enggak? Ditinggal, al-ghani huwallah. Yang sugih cuma Allah. Allah udah bilang, wal-ghani. Dia yang maha kaya, awakmu. Fukara, melarat. Uang melarat atau gaya? Gumuna aku ya. Gaya petantang-petantang sugih. BODO. Ya bodoh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pinter, bodoh kalau enggak kenal Allah. Ya walaupun pinter, jahil kalau enggak paham Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sambat sama Habib Novel. Saya enggak punya duit apik, jaluk Gusti Allah. Minta sama Allah. Habib, saya udah minta enggak dikasih. Ya jaluk ki, ya sabar. Jaluk ngatur. Kan kurang ajar. Jaluk kok ngatur ki, kurang ajar apa enggak kurang ajar? Ada orang datang ke rumah Anda, Pak, saya minta uang. Sekarang ya, Pak. Maling, perampok. Ya, orang yang malak atau orang minta itu. Malak itu namanya, perampok. Sekarang kalau enggak kamu awas, kurang ajar. Ngancam barang. Kalau minta sama Allah ki enten ana. Ud'uni astajib lakum, pasti dijawab. Tapi ya sabar oleh mung ngenteni, tunggu toh ya. Tunggu, bayar ngantri wae gelem bayar di mall tuh ngantri mau. Bayar di mall ngantri, ngetokno duit ngantri gelem.
Ngenteni janjine Gusti Allah kok gak gelem, gak mau. Anehnya luar biasa. Baru 2 menit, masih ada 1 menit. Halo. Paham enggak? Ojo sam sambat lo hajatan fin nafsi ya rab faqdiha ya khairan qadhi. Masyaallah. Ana abdun sara fakhri. Jadi saya hamba yang kebanggaan saya itu kalau bisa ngemis sama kamu ya Allah. Aku bisa ngemis di awakmu, aku bangga. Pengemis kepada Allah, bangga. Jangan ngemis sama manusia, weleh. Ngemis sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beb, masalah berat, orang-orang masalah orang-orang. Sengono awakmu gak duwe Gusti Allah. Masalah gak ada, yang ada kamu gak punya Tuhan dalam hatimu. Yang ada kamu banggakan kekuatanmu. Kamu banggakan dirimu yang lemah, kamu lemah. Tapi kalau kamu punya Tuhan, gak ada itu masalah. Gampang semuanya. Mana Tuhanmu? Gak yakin sama Allah Ta'ala. Mumet, beruwet. Masya Allah, ceduk-ceduk nesok. Ceduk-ceduk. Bocor, mumet tambahan. Halo, kok nonton saya kenapa? Emang saya tontonan? Suara boleh menggelegar, wajah harus tersenyum. Makanya kalau lihat ceramah saya itu, jangan cuma dengar suaranya. Harus lihat, Wak. Wajahnya, suaranya memang betul-betul menggelegar, wajahnya mempesona saudara-saudara. Betul ya Habib ya? Pengakuan Habib Muhammad, betul-betul. Kurang setengah menit. Sabar toh setengah menit. Alhamdulillah. Habib Muhammad baru cerita sama saya. Di Hadramut, Hadramut loh, asal usulnya Wali Songo. Saya gak mudeng Wali Songo, tukok-tukok Hadramut. Ya, yang enggak paham Wali Songo dari mana, dari Hadramut. Enggak paham Islam dari mana, dari Hadramut. Islam di Indonesia dari Yaman, dari Hadramut. Islam yang bawa ke sini habaib. Enggak paham, belajar sejarah, tak kandani awam. Biar ngerti gitu ya, biar paham. Hadramut gersang watu gunung perang. Gersang batu sekarang Yaman lagi perang. Presidennya gak jelas, menterinya gak jelas, tapi kok guru semua dapat gaji. Terus semua hidupnya bahagia, bahkan mengucapkan kalimat syair. Coba Habib dibacakan. Nahnu fi rawhin wa rohah, wa huburin wa istirahah, ni'matul islam a'la ni'matin halat fisaha. Nahnu fi rawhin wa rohah. Kami ini orang-orang yang hidupnya dalam kenikmatan yang luar biasa. Kami hidupnya nyaman, istirahat. Kenapa? Kami udah punya Islam. Nikmat yang paling enak itu jadi muslim. Masya Allah. Awakmu syahadat, awakmu sholawat, krasa melarat, waras wedan awakmu. Lo udah punya syahadat, orang yang punya 2 kalimat syahadat itu orang kaya. Orang kaya itu paling nikmat. Punya Allah kok, punya Allah. Kurang apa? Kamu punya apa? Gusti Allah. Kurang apa? Mikir loh. Punya Allah, kurang apa? Punya sholat, kurang apa? Kalau udah punya sholat, udah punya Allah, punya Rasulullah, sugih. Syukurana nikmat. I am Muslim. Ngono lho. Nyawang bapak yang gumunde. Paham dulur? Maaf saya ngomongnya teriak-teriak. Kalau enggak begini enggak masuk dalam hati jenengan soalnya. Harus saya gitu ya. Kurang apa? Gumun kok aku. Menungso lho. Kurang apa? Dikai syahadat kok melarat. Kayak aneh toh ya. Yang enggak punya syahadat itu melarat. Paham? Mudah-mudahan yang belum syahadat bisa syahadat. Amin. Yang belum kenal Allah jadi kenal Allah, amin. Yang belum kenal Rasulullah, amin. Ngono, nok sugih ki ditumtuh. Saya muslim sugih. Yang lain yang belum kenal 2 kalimat syahadat melarat. Tak dungi sedekah syahadat. Carane tak dungakno. Ya Allah, orang-orang belum syahadat, tolong ya Allah, kasih nikmat syahadat ini. Ngaten dulu. Dah ya, Habib Novel tidak terima keluh kesah. Bojoku ngeluh gak tak urus awakmu.
istri saya itu ngeluh. Gak ada. Ini bye bye. Gak ada. Anak saya ngeluh. Keluh kesah. Bapakmu gak terima keluh kesah. Bojomu gak terima keluh kesah. Keluh kesah sama Allah lebih cespleng. Tak rungokno gak manfaat. Didengarkan Allah Ta'ala itu manfaat. Betul. Jangan anu ya, bangga lihat orang gila gini ya. Wah. Wong gendeng cek ngomong. Ya mudah-mudahan barokah manfaat.